Tanah longsor ini terjadi di lingkungan Mojan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Saat kejadian, warga sedang melakukan kerja bakti membersihkan jalan setapak sebagai jalur utama 49 kepala keluarga yang terisolasi akibat longsoran sebelumnya. Akibat longsor susulan ini, jalan menuju rumah 49 kepala keluarga di RT 02, RW 02, Kelurahan Bintoro ini benar-benar hilang tertimbun material tanah. Jembatan darurat dari bambu yang dibuat sebelumnya, posisinya melorot terbawa material. Material longsor berupa bongkahan tanah liat juga jatuh ke Sungai Mojan di dasar jurang. Sungai tersebut terbendung dan membahayakan hilir Sungai Mojan di Kali Jompo yang melintas di tengah kota Jember. Jatuh lagi kapan ini? Sekitar tadi, Pak. Dari kemarin yang jatuh, tapi yang parah tadi sekitar jam 10:30-11. Terus ini akibat dari longsoran tadi ini apa ini kira-kira? Akibat longsoran tadi ya menghambat aktivitas warga sini, Pak. Berhubung tapi kita dadakan buat jembatan dadakan ini, Pak, untuk sementara. Aktivitas warga yang pakai jalan ini untuk apa bedanya? Kebetulan aktivitas warga sini kebetulan ada yang ngambil air, Pak. Yang ngambil air, ada juga yang dari RT 2 itu ada yang dagang ke pasar. Seandainya nggak ada akses jalan ini mau lewat mana, Pak? Longsoran ini menyumbat sungai enggak ini? Menyumbat sungai, Pak, di bawah. Terus sungai ini arahnya kemana ini? Arahnya ini sungai ini ke sekitar ke Kali Jompo. Kali Jompo. Berarti ke tengah kota Jember ya? Tengah kota Jember, Pak. Dari Jember, Yudis Adi, Jember Satu TV melaporkan.